Hello guys, balik lagi nih sama kita and family. Hari ini kita lagi ada di Palabuhan Ratu. Ingat ya guys ya, namanya tuh Palabuhan Ratu, bukan Pelabuhan Ratu. Kita nginep di Palabuhan Ratu dari semalam dan kita nginep di daerah Loji Beach. Tapi pagi ini kan kita udah sekalian check out dan kita mau ngajak anak-anak, kita mau ajak Vin and Val untuk berburu ikan segar. Di mana ikan segarnya ada di downtown di Pasar Ikan Palabuhan Ratu. Nah, sekarang kita mau ke sana. Tapi si Vin lagi tidur nih, udah biarin aja. Bentar. Perjalanan kira-kira dari Loji Beach ini, daerah Loji Beach ini ke bawah sih sekitar 30 menitan ya. Jadi enggak apa-apa lah dia tidur dulu. Oke, okay, let's go. Let's go. Jalannya tuh ke arah Ciletuh. Pemandangannya kayak gini guys, bagus banget. Nih, bener-bener sepanjang jalan nih pemandangannya pinggir pantai kayak gini. Jujur ya, gue gak nyangka lo Palabuhan Ratu tuh Sukabumi pemandangannya sebagus ini. Sampai di pasar ikannya. Oh, di sini. Pasar ikannya ada di sebelah sananya. Ini area parkir-parkir. Tuh, ini tempat bersandar si para nelayan. Kita cari parkir dulu. Oke, kita udah parkir. Ini sekarang kita ke dalam. Dulu sebelum ini gue udah pernah kesini. Nah, ikannya tuh ada di luar begini, tapi kalau masih siang masih ada di dalam. Yuk, let's go. Banyak guys ikan-ikannya, segar-segar. Abang baru bangun, kalau adeknya juga baru bangun sih. Ini kalau buat anak-anak, gue paling suka beliin tuh ikan kembung. Kalau si adek mah seneng banget nih dibawa beli-beli begini. Nih, udah mulai hitung-hitungan. Jadi tadi belinya ikan kembung, ikan kakap. Kalau di Jakarta mereka bilangnya kakap mata goyang. Gua nggak ngerti sih. Beli ikan kakap, terus beli cumi. Terus beli kembung layur. Kalau anak-anak sibuk mainin ikan. Sekarang
balik yang ngomong. Ntar kita masih mau jalan lagi lihat ke sana masih. Si panjang. Ma, why squid is dangerous? Not dangerous? 20. Nah, ini kalau di Pelabuhan Ratu katanya ciri khasnya ikan ini. Ikan apa namanya, Pak? Semar. Ikan semar. Katanya di sini favoritnya itu. 2 kilo 20.000. Panasin aja karena udah mateng. Berapa, Pak, harganya? Iya, berapaan? Kalau ngambil 6 jadi 100. Mahal amat. Nawar, guys. Satu 20. Iya. Ya udah ambil 2 biji kan gitu. 15 kan. Masih baru. Why not? Enak itu tinggal dimakan, Bang. Oke, mau kemana? Ya. Sebentar dulu, nih. Pilih dulu, bentar ya, Pak. Yang tuna. Ini tuna. Ini baru milih ikan. Habis itu minta dibakar. Milihnya ikan kue yang itu. Nanti dibakarnya di sana, katanya. Bisa sekalian makan siang, guys. Jadi katanya kalau yang di tempat kita beli tadi itu tangkapan kemarin, kalau yang di sini itu tangkapan baru tadi subuh. Beli apa, Pak? Ini baru sebagian. Mana lebih banyak? Abang, don't play with the fish. Dari tadi nih abang sama adek mainin ikan mulu. Astaga, panas, guys. Sekarang itu jam 12:30 siang. Ini tempat untuk dibakarnya. Ada lobster, kerang, udang banyak, guys. Ini itu tempat bakarnya di situ. Yuk, let's go upstairs. Go bak? Iya, wait, upstairs dari mana ya? What do they have upstairs? Place to eat. Dari mana? Oh, dari sini ya. Naik dulu kita, guys. Ini tempat makannya. Twitter ya. Some place to sit. Nah, ini hasil dibakarnya, guys. Ikannya gede. Tadi ini ikannya apa ya? Ikan kue ya? Ikan kue. Ikan kue. Iya. Kerapu. Iya. Ikan apa namanya? Lupa. Ini sambelnya mantap. Gede banget nih ikannya. Lupa. Coba sebutin ikan apa di dunia ini. Selamat makan. Kita makan dulu.